Pemakaman massal dilakukan di kota Mukurdi, di pusat Benuf, Kamis waktu setempat. Ribuan orang memenuhi jalan untuk menyaksikan prosesi pemakaman. Sedikitnya 73 orang tewas akibat konflik memperebutkan lahan subur di negara bagian Benu, Nigeria. Konflik sejak awal tahun 2018 ini terjadi antara peternak nomaden melawan etnis Fulani yang berprofesi sebagai petani. Kondisi tanah yang semakin kering memaksa kelompok etnis Fulani bergerak ke selatan selama beberapa tahun terakhir.